Anggota Densus 88 Anti Teror Polri, pelaku pembunuhan sopir taksi online ditangkap polisi di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap berawal dari barang bukti yang tertinggal di mobil milik korban. Identitas pelaku terdeteksi dari kartu tanda anggota Polri. Setelah ditangkap, pelaku diserahkan ke Polda Metro Jaya. Kemudian pelaku langsung ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, pelaku telah menjalani pemeriksaan di kesatuannya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, pelaku membunuh karena ingin merampas mobil yang dikemudikan korban. Hasil dari tadi awal olah TKP, satu identitas. Identitas ini kemudian ditindaklanjuti dalam hal ini dari Densus 88 langsung mengamankan pelaku ya pada tanggal 23. Di hari yang sama ya Pak? Ya, di hari yang sama. Ini sekira pukul 16.30 di Puri Persada, Desa Sindang Mulia, Bekasi, Jawa Barat.